Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alfi 92. Oke, di video kali ini aku akan bikin cemilan dan juga bisa dibuat ide jualan, yaitu otak-otak tanpa ikan. Bikinnya gampang, rasanya juga enak. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa terus dukung channel ini biar makin berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share biar aku semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Yang pertama, ini udah aku siapin 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini aku tambahkan 2 siung bawang putih yang udah aku haluskan, setengah sendok makan garam, sedikit lada, 1 sendok teh kaldu ayam, 150 ml air. Lalu aku aduk-aduk supaya tercampur. Lanjut, ini aku panasin di atas kompor sampai adonannya menggumpal seperti ini ya. Lanjut, ini aku masukkan irisan daun bawang. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur. Lalu aku aduk-aduk supaya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Kemudian aku tambahkan 200 gram tepung tapioka. Lalu ini aku aduk-aduk sampai kalis ya. Nah, ini udah selesai dan siap untuk dibentuk. Oke, lanjut. Aku bentuk adonan otak-otaknya seperti ini. Nah, lakukan terus sampai semua adonannya terbentuk ya. Selanjutnya, siapkan air dan tunggu sampai mendidih. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak supaya nanti adonannya tidak lengket. Nah, ini udah mendidih, kemudian masukkan adonannya, lalu rebus sampai matang dan mendidih. Kalau sudah matang dan mendidih, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Nah, ini hasilnya. Lanjut, setelah ini aku goreng ya. Siapkan minyak panas, kemudian goreng adonannya sampai matang. Jangan lupa juga dibalik supaya nggak gosong ya. Nah, kalau sudah warnanya kecoklatan seperti ini, siap untuk diangkat dan ditiriskan. Ya, ini dia hasilnya teman-teman. Seperti ini. Ini cocok banget untuk dicemilin waktu nonton TV sambil minum teh ya. Nah, ini setengahnya aku kasih bumbu balado, tapi yang setengahnya aku biarkan tanpa bumbu seperti ini ya. Lanjut, ini aku cobain dulu yang tanpa bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak, gurih, crispy. Selanjutnya aku cobain yang udah aku kasih bumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini juga enak.
Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.